Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jin Chico. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara bagaimana menerbangkan layang-layang dengan mudah. Yang pertama, kita harus membuat dulu tali kama, atau dalam bahasa Sunda kita harus membuat dulu tali timba. Caranya dengan membuat lubang di antara jari-jari layang-layang ini, di sisi kiri dan sisi kanan dilubangi. Setelah dilubangi, kita mengambil benang atau kenur kira-kira 30 atau 40 cm. Setelah itu diikat di paling atas yang telah dilubangi. Dan di bawah juga diikat. Oke, setelah ini kita ukur dulu untuk membuat tali kama. Kita buat dulu kira-kira 1 jengkal. Nah, ini diukur dulu. Maksud pengukuran ini biar tali kama ini seimbang, teman-teman semuanya. Setelah kita membuat tali kama, kita uji coba dulu layang-layangnya. Setelah kita dirasa cukup bahwa layang-layang ini seimbang, kita juga harus tahu dulu arah angin kemana. Setelah kita mengetahui arah angin, kita meminta bantuan teman untuk menarik layang-layang kita di depan kita kurang lebih 5 meter atau 10 meter. Setelah itu kita menarik dengan kuat layang-layang kita. Inilah teman-teman semuanya cara menerbangkan layang-layang dengan mudah. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.